warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ke kepada para peserta kelas diskusi Akademi Ability yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikasi APK. Selamat sore juga kepada narasumber yang saya hormati, Ibu Fatarani Nadira, seorang psikolog dari program manajer Yayasan Empati. Terima kasih juga kepada Harian Surya dan Tribun Jatim yang telah merilai di channel YouTube. Terima kasih Pak pada para peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kelas diskusi pada hari ini. Kelas diskusi Akademi Ability pada hari ini mengusung tema kiprah Yayasan Empati dalam menciptakan masa depan yang lebih baik bagi anak, -anak di Indonesia. Di sini saya ini Ibu dari Afrika bernama Bayu Iswanta Tuna Graik, 17 tahun. Ber bertugas menjadi moderator yang akan memandu acara ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan dengan singkat overview Yayasan yayasan Peduli Afrika berdiri sejak tanggal 4 April 2012 dengan tujuan mendukung partisipasi aktif ABK melalui peran orang tua dan masyarakat. Yayasan Peduli Kasih ABK selalu melibatkan orang tua selain membantu ABK sendiri. Yayasan Komunikasi kan memang bukan tempat rapat kegiatan. Yayasan ini terbagi menjadi dua, yaitu di dalam selatan dan di luar. Shelter. Namun karena kegiatan saat ini terbagi menjadi online dan offline, seperti dalam slide ini kegiatan dilakukan yayasan adalah sebagai bentuk pemberdayaan. ABK dan orang tua serta mengenalkan kepada masyarakat agar terbentuk masyarakat yang ramah ABK tempat per kegiatan di mana Sabrangan satu a Surabaya dan Manggis tengah 4T59 Pondok Chandra Warus Darjo atau bisa dilihat website www.ypedulikasiabk.org atau bisa melalui Instagram yayasan yaitu it ITY pedulikasi APK Selanjutnya saya persilakan Ibu Safiti selaku ketua yayasan memberikan sambutan. Ya. Oke, terima kasih kepada Bu Rusmini, Bu Nadira ya, cantik sekali lain dengan aslinya apa? bukan sama saya ini. Pangling aku sampai anu. Terima kasih juga kepada para peserta dan ini saya juga lihat ada Mbak Hani yang insya Allah sebentar lagi sum uh, berikutnya beliau yang jadi host ya. Jadi memang kami ini hostnya selalu ABK, insya Allah selalu ABK yang sudah lancar baca atau kalau enggak ya sudah orang tua dari ABK yang uh, tidak lancar baca atau kurang verbal, jadi memberi kesempatan karena apa kemampuan berekspresi, kemampuan bertanya itu sangat penting untuk menjadi setara. Dan pada kali ini biasanya tematik tema zoom kita itu macam-macam temanya, dan pada kali ini temanya memang tema untuk supaya kita itu berjejaring sesama kita bilangnya DPO ya, karena istilah dari WHO adalah Disabled People Organization itu berjejaring untuk bisa mengadvokasi baik pemerintahan, organisasi yang terkait dan juga stakeholder yang terkait supaya isu-isu dari disabilitas atau ABK ini bisa lebih menggaung seperti itu. Dan untuk ini Yayasan Peduli Kasih ABK memang seperti sudah dikatakan oleh Bu Rusmini tadi bahwa kita memang lebih pada bagaimana sih bisanya ABK itu masih bisa apa itu yang kita cari potensinya lah ini adalah Isyati Andre dan Bu Siti Fatimah ini adalah dua orang Isyati dan Andre adalah Sipi dia bisa menulis dia walaupun tulisannya juga karena Sipi dan spastik jelek ya tulisannya tapi ternyata kita kasih laptop itu jadi jauh lebih cepat dan lebih baik bisa terbaca oleh kita bisa diperbaiki Nah, akhirnya jadi buku. Ini merupakan buku kedua. Jadi silakan teman-teman untuk bisa membelinya. Jadi ini tentang pengalaman Andre dan Isyati tentang pengalaman hidupnya, dia berjualan dan perasaan-perasaannya. Jadi silakan beli harganya Rp80.000 di luar Ongkos Kirim. Selain itu kami juga akan mengadakan Pameran dalam rangka karya ABK. Jadi kita kan tadi sudah disampaikan bahwa ada kegiatan yang online maupun offline. Offline tetap ada, tapi dengan proses, ya hanya 10 maksimal di karena dua tempat tadi lima di Manyar dan lima di Pondok Candra. Dan selama minimal 16 kali pertemuan, akhirnya ada hasil karya yang dihasilkan yaitu handicraft dan itu akan dipamerkan secara virtual insya Allah bulan Maret ini. Jadi salah satunya ini. Jadi uh, mereka bisa membuat lukisan, terus dipercantik orang tuanya, dan kemudian ditambahi lagi oleh crafter, sehingga, dan tapi yang tetap mengerjakan adalah orang tua dan anak itu sendiri, sehingga bisa uh, sebuah craft yang bisa layak jual. Seperti itu ya. Jadi nantikan, dan Zoom-Zoom uh, ini adalah dua sampai tiga kali seminggu. Silakan Bu Rizmini lagi. Baik, mari kita mulai diskusi hari ini, karena kelas ini berupa sharing atau tanya jawab beserta biasa. Bisa langsung bertanya dengan mengetik di kolom chat. Selamat sore, Bu Nadira. Bagaimana kabarnya sore, Bu? Rusmini. salam kenal. Halo, assalamualaikum. Salam, saya ingin bertanya, kok, Bu? Empati, empati kan sudah lebih berdi berdiri daripada YPK APK. Jadi sudah berapa anggotanya sekarang? Ada cabangnya di Surabaya apa enggak? Pakai biaya kah? Anak saya kan bukan autis, Bu. Apakah bisa menjadi member? Ya, borongan Bu pertanyaannya. Borongan. Jadi <guruh> <tartan> saya, saya. Hmm ya Bapak bu, mini saya coba um, jawab satu per satu ya. tapi um, mungkin sebelumnya saya mau um, ucapkan terima kasih banyak untuk Bu Sawitri atas uh, undangannya, uh, terutama untuk Yayasan Peduli Kasih uh, anak berkebutuhan khusus. Um, jadi uh, kami di Yayasan Empati ini masyarakat peduli autis um, Indonesia kita memang berdiri sudah dari tahun 2004 uh, dan kita fokus pada pemberdayaan orang tua dari anak-anak dengan um, autisme karena kami percaya orang tua uh, untuk anak berkebutuhan khusus apapun maupun teman-temannya yang normal atau tipikal um, adalah pilar utama untuk bisa kasih um, masa depan yang paling baik untuk anaknya kan tentu. Nah. Um, tadi pertanyaannya adalah cabang di Surabaya, ya. ya, salah satunya. Ya, nah, untuk cabang di Surabaya saat ini sih, memang kalau perpanjangan tangan langsung uh, di Surabaya belum ada, namun dengan kondisi pandemi, hmm. ya, <laughs> sudah setahun ini. Uh, Alhamdulillah, kita jadi uh, tanpa batas, hmm. ya, kalau Rabu, Sawitri sempat um, bilang. Jadi uh, dunia online ini mendekatkan yang jauh <laughs> jadi um, dekat jadi kita bisa bikin kolaborasi acara seperti ini uh, jadi saya rasa sih uh, selama ini pun kita tetap terima konsultasi dari orang tua uh, dari berbagai daerah juga gitu dan um, perlu diketahui kita memang fokusnya ini di pengadaan seminar-seminar um, um, Bu. Uh, Rusmini, jadi bukan seperti ada anak-anak yang datang untuk di terapi, tapi kita berikan pelatihan atau training untuk orang tuanya mengenai gimana sih caranya untuk nyiapin anak-anaknya uh, untuk bisa mandiri, uh, kemudian bisa nanti sekolah dan bisa uh, punya masa depan yang uh, lebih baik tentunya gitu. Uh, Kemudian, ini saya langsung cerita aja ya Bu, ya, sini ya, ya. ya, Bu. Kemudian, setahun belakangan ini, karena kita mulai online, kita uh, kenalan dengan banyak keluarga empati. Kita selalu bilangnya keluarga empati, karena um, kita di sini bareng-bareng, sama-sama, gandengan tangan, dengan um, visi misi yang sama. Uh, itu kita kenalan dari Surabaya. Uh, kita ketemu sama ya PKBK, kemudian ada sidoarjo, tanjung pinang, uh, di solo kita punya perpanjangan tangan uh, di bandung dan di bogor juga ada tegal, salatiga, magetan, uh, pematang siantar, batam, balikpapan, makassar. jadi um, puji syukur alhamdulillah kita banyak uh, dapat kenalan keluarga baru yang bisa ikutan seminar-seminar dan webinar-webinar seperti yang dibuat ya PKBK ini. jadi Um, kami terus berusaha untuk memberikan dukungan uh, untuk orang tua, untuk keluarga, untuk pendidik, dan tentunya masyarakat umum di berbagai daerah. Melalui um, ini tadi, seminar gratis, kemudian video-video tips praktis, dan... Uh, konsultasi online juga semua uh, info tersebut bisa dilihat di sosial media gitu di di uh, Instagram di Facebook uh, YouTube di website kami juga ada nanti mungkin saya tampilin uh, detailnya gitu jadi kalau anggota karena kita sudah dari 2004 uh, teman-teman yang ikut di sosial media itu udah sekitar udah hampir 4.000 ribu um, followers belum yang di uh, Instagram, uh, Facebook yang udah nonton channel YouTube kami itu sudah hampir mungkin sepuluh ribu ya um, keluarga besar kami gitu. Jadi um, mereka biasanya akan selalu dapat informasi-informasi kalau kita setiap bulannya mengadakan event-event uh, um, online gitu dan kalau biaya uh, seca jadi komitmen kami sejak uh, berdiri untuk selalu memberikan seminar, tips praktis, materi edukasi, sampai acara-acara um, itu gratis untuk um, keluarga empati gitu sih uh, kemudian tadi yang terakhir, sorry Bu Rusmini itu putranya ya mm -hmm. Nah, Maksud member apa enggak? Oke, okay. jadi uh, sebetulnya yang dimaksud ini suara saya putus-putus, gak enggak ya? Enggak, enggak. enggak Bu Enggak ya? Oke, okay. uh, jadi kalau yang dimaksud dengan member itu sebetulnya adalah keluarga empati yang uh, tergabung di WhatsApp kami, dan mereka bisa ikut. Um, kalau misalnya mereka butuh konsultasi, itu bisa konsultasi via online. Kemudian mereka biasanya akan dapat informasi paling depan kalau kita ada acara-acara nih mereka kita kasih tahu lebih dulu sebetulnya. Nah untuk kebutuhan khusus lainnya disabilitas lainnya memang kita fokusnya spesifik di autisme, tapi seperti kita ketahui ya di dunia anak berkebutuhan khusus ini seringkali prinsip-prinsip dasar yang digunakan untuk Terapi untuk penanganan itu kan ada benang merah yang bisa kita ambil, ya Bu uh, Rusmini. Jadi, saya yakin mungkin ada hal-hal uh, baik, um, atau ada juga semangat-semangat dari orang tua lain uh, yang bisa kita bawa pulang, dan kita coba praktekin di rumah gitu. Jadi, saya rasa uh, untuk cari ilmu sebanyak-banyaknya sih uh, tentu bisa, sih, Bu, gitu. dan kita. Walaupun memang ya itu tadi yang kembali kita spesifik uh, hingga saat ini di autisme gitu. Bagaimana bentuk pembelajaran anak autis termasuk meningkatkan konsentrasinya di yayasan empati? Untuk meningkatkan konsentrasi ya. Oke. Okay. Um, balik lagi uh, Bu, kita tidak uh, memberikan terapi atau penanganan langsung ke anak-anak. Uh, jadi, yang kita bantu adalah kita ngobrol sama orang tuanya, kemudian mereka yang kasih informasi ke kita, kondisi anaknya seperti apa, kemudian yang jadi kekhawatiran utamanya apa, dan kita bantu dari situ sih, biasanya gitu. Dan fokus ini memang isunya cukup. Um, sering jadi masalah ya di anak-anak berkebutuhan khusus ya. Karena fokusnya dipengaruhinya juga banyak usia mereka, um, berapa kemudian usia kalender dan usia mental anak, itu kan seringkali di, di individu berkebutuhan khusus akan berbeda ya. Uh, kalau saya nggak salah tadi, Bu Rusmini putranya itu Tunagrahita ya Bu? Iya. Nah Tunagrahita itu kan memang biasanya... Um, Usia kalender misalnya 17 tuj ya, Bu? Iya. Yeah. Betul, nah 17 tahun, kemudian usia mentalnya biasanya tidak di usia 17 kan? Iya. Yeah. Uh, berada di usia yang berbeda gitu. Jadi memang uh, pelik sih uh, untuk fokus ini. Tapi kembali lagi harus lihat usia anak saat itu berapa. Kalau misalnya anaknya uh, usia 5 tahun kemudian uh, atau 7 tahun, tapi usia mentalnya masih... Uh, tiga atau empat tahun tentunya kan kita nggak bisa mengharapkan mereka punya fokus yang sama seperti anak uh, tujuh tahun gitu sih. Bagaimana cara mengendalikan emosi ABK terutama saat puber dan kesehatan reproduksi termasuk agar terjadi kerjasama antara orang tua dan anak? Ya masalah pubertas ibu ini adalah salah satu topik yang paling um, banyak uh, peminatnya, yang paling banyak orang tua, pasti um, ikutan kalau kita bikin seminar karena uh, tidak mudah, ya. Uh, dan pubertas sendiri itu memang ditandai dengan berbagai perubahan hormon, kemudian ada perubahan fisik juga, uh, mungkin kalau. Uh, orang tua yang punya putra putri lebih um, besar sebelum putra putri berkebutuhan khusus mereka bisa lihat waktu kakaknya ini pubertas bertas um, kurang lebih mirip mirip nggak sih sebetulnya ada marah marahnya atau kita ingat waktu kita SMP deh <gifat> atlet waktu SMP atau kalau kita lagi mau menstruasi kan ada PMS ya bu. Nah anak anak ini juga lagi ada di masa yang kayaknya ini laki-laki perempuan dua-duanya PMS setiap hari Bu makanya emosinya tentunya <laughs> naik turun gitu dan saya percaya uh, kalau kita mengerti kondisi anak akan lebih mudah um, buat kita juga kasih toleransi lebih pemahaman lebih kasih sayang yang lebih kalau mereka lagi marah-marah gitu karena kita tahu Oh ya sebetulnya mereka Um, Marah-marah itu Sebetulnya adalah suatu bentuk komunikasi Saya selalu um, Lihatnya Bahwa uh, kita Lihat itu sebagai Cara anak untuk uh, Komunikasi, kasih tahu sesuatu Ke ibu bahwa ada rasa Yang sedang tidak uh, Nyaman gitu dan Uh, memang sebaiknya sih uh, diberi penjelasan juga ya Bu uh, Tentunya sesuai dengan uh, usianya Dengan pemahamannya mengenai bahwa dia lagi melewati masa pubertas ini gitu uh, Bisa juga gunakan gambar-gambar Atau uh, karena sekarang kita online Youtube itu juga bisa jadi uh, suatu media yang bagus loh Untuk mengajarkan pubertas Tapi tentunya dengan panduan dari kita ya Maksudnya kita yang cari um, videonya. Kemudian kita nonton bareng-bareng jadi bisa dijelasin. bagaimana cara berdiet anak autis? Cara berdiet <tik> 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 seru banget sih ini pertanyaannya. Benar-benar langsung dua pertanyaan paling <tik> <tik> Pak selama saya di empati memang paling sering ditanyain. Diet cara berdiet ini kembali lagi ke kebutuhan masing-masing anak. tapi kalau um, pendiri yayasan empati selalu bilang semua um, anak bahkan kita uh, semua butuh makanan sehat uh, tentunya itu yang paling pertama nomor satu diet nomor satu adalah makanan sehat artinya apa sih makanan sehat um, makanan yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dan bukan uh, makanan olahan. Nah, kalau memang itu ikan, ya bentuknya ikan uh, masih ikan. Kalau itu daging ayam, ya bentuknya daging ayam, bukan chicken nugget. Um, bukan makanan instan uh, seperti mie mie instan. Uh, jadi kebayang lah. Terus ada sayur, ada karbohidrat, ada protein. Uh, jadi cukup. Uh, mencukupi kebutuhan gizi anak uh, itu yang pertama menurut saya diet sehat karena uh, kita tahu juga anak-anak ini kan cenderung senangnya makannya mie goreng <laughs> mie rebus kemudian um, chicken nugget sosis ya kan makanan yang um, banyak MSG-nya juga gitu sebetulnya atau makan uh, snack snack yang yang kurang baik gitu nah uh, diet pertama itu dulu sih uh, perbanyak makanan sehat kemudian untuk diet lainnya seperti diet bebas gluten kemudian um, bebas casein uh, tidak gula dan lain sebagainya menurut saya itu uh, sebaiknya kita melakukan observasi kita lihat anak kita kalau mereka konsumsi gluten Pengaruhnya apa sih? Apakah anaknya jadi fokusnya tadi berantakan? Itu juga bisa mempengaruhi karena perut mereka nggak enak. Kalau kita perutnya nggak enak disuruh sekolah juga kan males ya Bu. <laughs> Maunya di rumah aja duduk-duduk. Um, kemudian yaitu kita lihat fokusnya apakah terpengaruh dengan jenis makanan yang dia makan. Uh, kualitas tidur. Saya akhir-akhir ini sering dapat uh, curhat dari orang tua kalau anak mereka susah sekali um, tidur malamnya gitu. Jadi jam-jam tidur malamnya berantakan gitu. Um, biasanya saya lihat, saya tanya uh, dietnya apa? Apakah ada makanan-makanan tertentu yang uh, baru dikonsumsi? Kemudian yang terakhir itu kualitas buang air besarnya. Uh, mohon maaf kotorannya seperti apa itu itu juga perlu dicek jadi uh, diet kembali lagi karena ada kasus-kasus yang memang sangat amat terbantu dengan anaknya ikut diet tapi ada juga anak-anak yang ah uh, ya ada pengaruhnya tapi sebetulnya nggak terlalu banyak gitu jadi uh, balik lagi anak berkebutuhan khusus itu sama-sama kayak spektrum warna ya setiap anak berbeda diet satu anak dengan anak yang lain akan um, beda, fokus satu anak dengan anak yang lain akan beda gitu. Jadi memang yang paling tahu, paling kenal pasti orang tuanya gitu sih, Bu. Bagaimana pengalaman Yayasan Empati dalam menyelesaikan masalah anak autis dan mempersiapkan masa depannya? Oke, okay. ini saya mau share share screen boleh ya, Bu? Iya, Bu. Silakan. Sudah jadi co-host. Oke, sebentar ya. Ya Teman-teman, silakan yang sambil menunggu, ya silakan yang uh, ingin bertanya bisa menulis di kolom chat. Ye. Oke. Um, ini sedikit cuplikan perjalanan um, Yayasan Empati. Kita sudah dari tahun uh, 2004. Dan kami yayasan non-profit uh, yang fokus memang untuk membantu masyarakat yang memiliki anak dengan autisme di Indonesia, terutama untuk um, masyarakat prasejahtera gitu. Jadi uh, kalau boleh cerita sedikit, uh, Bu Gayatri Pamuji ini uh, ketua yayasan Empati, beliau putranya usianya saat ini sudah 30 um, tahun, kebayang 30 tahun yang lalu didiagnosa dengan autisme kan tentunya informasinya berbeda ya dengan um, saat ini gitu, dokter sekarang sudah tahu lebih banyak mengenai oh. kemudian intervensi pun atau uh, terapi pun jadi juga sudah lebih banyak, informasi soal diet lebih banyak gitu, ada internet 30 tahun yang lalu tuh masih sulit sekali gitu, nah Kebetulan beliau uh, bisa keluar negeri untuk mencari terapi, mencari diagnosa, dan uh, putranya yang usianya waktu itu 7 tahun, 8 tahun itu belum verbal. Uh, setelah mengikuti terapi intens, um, puji syukur, alhamdulillah, kemudian sekarang uh, udah mandiri banget dan udah punya dua pekerjaan gitu. Uh, ini adalah yayasan Empat ini mimpi beliau untuk gimana sih caranya uh, memberi give back ke Indonesia ke masyarakat yang kurang beruntung yang uh, karena kan kita tahu ya terapi itu mahal mahal banget ya Bu Rusmini pasti uh, kemudian udah mahal nggak bisa cuman seminggu sekali gitu jadi makanya. Uh, kita, itulah awal mula berdirinya si Yayasan Empati ini. gitu Di tahun 2004 ini, Bu Gayatri menerbitkan buku Meniti Pelangi, itu cerita soal perjalanan beliau. Nah, di sini 2005, kita kemudian mengeluarkan uh, CD Panduan Intervensi Dini. Uh, semuanya sudah bisa ditonton di YouTube. Uh, ini adalah CD uh, Panduan Terapi Perilaku Uh, panduan terapi okupasi dan panduan terapi wicara. Waktu itu Putra Buris Mimi mengikuti salah satu terapi itu enggak bu? Terapi wicara. Terapi wicara ya gitu. Jadi memang uh, kon prinsip prinsip dasarnya mirip-mirip uh, untuk berbagai kebutuhan khusus. Jadi kita bisa banget uh, belajar dari sini nonton karena uh, prinsipnya kita pengen orang tua itu Uh, kalau memang misalnya uh, belum punya, nih uangnya untuk terapi paling enggak mereka tahu caranya jadi terapis di rumah, supaya anaknya enggak nunggu kelamaan, enggak nggak didiemin. Uh, yeah. Karena itu tadi, uh, pilar utama untuk menciptakan masa depan yang lebih baik ini adalah dengan uh, orang tua. Gitu, kita percaya harus dimulai dari orang tua, bukan dimulai sama sekolah. Bukan dimulai oleh suatu yayasan, ataupun dimulai oleh um, pemerintah. Gitu, mau semua apa ya? Pendukung ini udah siap, tapi orang tuanya belum siap juga, kan? Uh, sama aja gitu. Kemudian, ini beberapa materi-materi edukasi yang kita juga udah um, keluarin. Kita ada komik, kemudian. Kemudian di 2013 ini kita uh, bersama Pak Gubernur waktu itu Pak Joko Widodo kita buat program Jakarta Ramah Autisme. Di sini kita punya namanya Perintis Jakarta Ramah Autisme. Ini adalah 50 uh, volunteer relawan terpilih yang uh, memberikan penyuluhan secara grassroot ke berbagai daerah di Jakarta. Jadi kita kasih um, training tujuh ciri utama autisme. Ke paut-paut, uh, kemudian kita suka diundang ke arisan, atau misalnya diundang ke majelis taklim, pengajian ibu-ibu. Kita bisa datang untuk setengah jam, kasih tahu teman-teman uh, uh, mengenai apa sih itu autisme. Kalau ketemu apa yang harus dilakukan uh, dan lain sebagainya, gitu. Kemudian, uh, kalau awal berdirinya, kita ini fokusnya lebih ke... Apa sih itu autisme dari 2018 sampai sekarang kita fokusnya memang lebih ke uh, tadi mencari uh, pekerjaan. Gimana nih anak-anak yang 20 tahun lalu masih kecil-kecil kan sekarang udah remaja, udah dewasa, udah waktunya uh, mengenyam pendidikan yang lebih tinggi gitu. Uh, makanya dari 2018 kita buat bazar, kita buat expo yang menampilkan karya anak-anak um, mulai dari lukis, ada yang bisa masak, ada yang bisa main musik, ada yang kayak tadi udah men mengeluarkan buku yang ditulis juga. Uh, nah itu di situ 2019 baru saya ketemu Bu Sawitri ya Bu? Iya. Kita baru ketemu di JCC waktu itu, um, Alhamdulillah kita bisa buat Special Kids Expo di 2019 gitu sih. Jadi ini uh, cuplikan uh, sedikit perjalanannya eh uh, empatik. Hambatan apa saja yang ditemui di Yayasan Empati dalam programnya? Hambatan ya? Iya. Hmm, hambatan tentunya um, pasti ba banyak ya uh, Bu Sawitri sendiri pasti kan di Uh, ya PKBKB ini kan ada-ada uh, aja gitu karena um, dunia anak berkebutuhan khusus ini sesuatu yang cukup pelik ya nggak uh, bisa diselesaikan oleh satu orang tua, satu sekolah, satu yayasan atau uh, pemerintah sendiri gitu. Uh, memang kami lihat butuh uh, usaha gotong royong ya uh, bersama-sama gitu dan uh, tentunya sih niat yang tulus adanya kerja keras sama sama semangat yang konsisten sih kalau hambatan pasti ada uh, maksudnya dari dari kita berdiri 30 tahun 2004 ribu empat gitu uh, tentunya banyak naik turunnya tapi uh, ya itu tadi sih kita terus aja fokus sama misi kita apa sih, gitu. Dan coba lagi, coba lagi, coba lagi, tentunya. Bagaimana kerjasama antara lembaga yang terkait autis dimungkinkan untuk masa depan autis yang lebih baik, misalnya YPK, ABK, dan Empati? Um, menurut saya acara-acara seperti ini juga sudah um, bagus sekali ya mewadahi maksudnya uh, kita bisa kalau tahun lalu kan uh, empati bisa alhamdulillah mewadahi hampir mungkin seratus ya, lebih bu. iya ya 100 lembaga mungkin ya uh, mulai dari uh, sekolah mulai dari yayasan tempat terapi anak-anak kita bisa ketemu fisik gitu uh, kenalan deh de ada yang dari uh, si doarjo juga waktu itu itu kan, kita bisa ketemu fisik, ngobrol, dan lain sebagainya. Nah, menurut saya sekarang, dengan adanya pandemi ini, uh, dimulai dengan webinar-webinar ini juga. Uh, ini udah jadi langkah yang bagus sih, menurut saya, karena balik lagi tadi, uh, isu autisme, isu anak berkebutuhan khusus, tidak bisa diselesaikan oleh uh, satu yayasan, satu lembaga. Kita butuh gandengan tangan, makanya tadi uh, kita bilang sebagai keluarga. Empati gitu karena uh, seperti keluarga kan kita tentunya saling membantu ya. Kira-kira bentuknya maaf, burus. Bentuknya kayak apa ya Bu yang diharapkan kolapsnya ini? Maksudnya ya enggak hanya apalagi terutama kolapsnya itu kan kalau bisa yang sampai advokasi terutama ke uh, pemangku kepentingan dan sebagainya Bu. Betul. Nah. Uh, untuk saat ini memang kita fokus uh, di support masyarakat dulu ya, um, Bu Sawitri. Uh, gimana sih kita support orang tua dulu uh, dengan goal-goal jangka pendek, mengingat situasi dan kondisinya sedang seperti ini gitu. Uh, kita beberapa kali memang sudah, maksudnya di balik layar kita tetap coba lakukan advokasi-advokasi, tapi memang uh, seperti kita tahu butuh waktu butuh usaha um, dan butuh berulang-ulang diingatkan gitu. Jadi memang uh, kita balik lagi, uh, kalau ada kesempatannya kita akan tetap coba untuk melakukan advokasi, tapi uh, kita lebih tetap lebih fokus ke visi misi kita itu tadi sih untuk bantu masyarakat, support support keluarga. Uh, dengan materi-materi yang kita punya gitu. Empati kan banyak produksi poster, flyer, buku tentang autis bagaimana mm -mm. mengawal informasi tersebut sampai di masyarakat terutama masyarakat yang di bawah. Oke, okay. uh, terakhir ini kita uh, kemarin baru kenalan di. Uh, Online dengan salah satu yayasan yang membantu kita untuk menyalurkan materi-materi edukasi tersebut ke beberapa SLB. Uh, jadi, menurut saya, kerjasama antar yayasan itu tentunya perlu kita udah punya nih materi-materi edukasinya, tinggal uh, dibantu untuk dibagikan uh, lagi supaya lebih jauh, gitu ya, Bu. Uh, jadi, uh, menurut saya, ini teman-teman. Yang hari ini keluarga hari ini yang ikutan juga bisa banget menjadi perpanjangan tangan um, empati untuk menyebarkan informasi yang baik ini sih gitu maksudnya uh, bisa kita bisa kirim um, satu set materi edukasi dan materi edukasi itu gratis hanya ganti ongkos kirimnya aja kemudian itu bisa difotokopi diperbanyak dan dibagiin ke teman-teman misalnya. Uh, atau di share via WhatsApp aja juga kita udah udah seneng banget gitu. Tadi tinggal minta ke kontak yang Ibu Sap. Betul. Mm -mm. Ini saya share screennya kontak. Oke, jadi teman-teman silakan menghubungi nanti sudah ada disebutkan sama Bu Nadira ya, sama Mbak Nadira. Betul. Silakan peserta dapat bertanya melalui kolam chat. Ya, tunggu. ini jadi silakan. Jadi itu satu yayasan satu ya nggak mesti yayasan ya bu ya berarti mintanya betul uh, sebetulnya uh, karena kan kita kebayang ya uh, beberapa beberapa perasaan yang biasanya dirasain orang tua saat anaknya didiagnosa dengan autisme ini kan ngerasa sendirian kemudian nggak percaya mereka biasanya butuh uh, ada support ada keluarga lain yang juga uh, Merasakan ya yang bisa paham ya, Bu. Bu terus Pasti pastikan kalau kita ada temen yang punya anak berkebutuhan khusus juga, rasanya beda gitu. Jadi, uh, ini materi edukasi kita ini bisa jadi alat bantu untuk uh, menjelaskan ke keluarga, ke teman-teman dekat soal kondisi putra putri atau kita. bisa disebutkan bu isinya apa saja maksudnya eh, tentang 200 boleh jadi lebih spesifik nanti aku minta yang ini, aku minta yang ini kayak gitu oke ini uh, kita punya yang namanya segitiga penanganan terpadu autisme kita percaya kalau segitiga ini bisa dijalankan dengan baik uh, maka kita bisa Um, punya masa depan yang lebih baik juga Buat anak-anak ini Yang pertama ini adalah diagnosa akurat uh, Diagnosa ini adalah kunci Dan sebisa mungkin uh, Sudah kita dapat sejak dini Ini ada poster dan flyer 7 ciri utama autisme Yang kita sudah bagikan uh, Dan kita tempel Di sekolah-sekolah um, Di SLB, sekolah-sekolah Internasional di posyandu di puskesmas kemudian kita ada videonya juga di YouTube yang menggambarkan si tujuh ciri utama autisme ini gunanya apa sih kita punya diagnosis akurat karena kalau diagnosanya tepat kemudian penanganan lanjutannya tentunya akan lebih Disesuaikan ya dengan kondisi putra-putrinya, gitu. Kalau misalnya penanganan uh, tunagrahita dengan autisme, tentu akan ada perbedaan-perbedaan, atau kalau ADHD dengan speech delay, tentu juga um, berbeda, gitu. Jadi, uh, itu tadi pentingnya uh, diagnosa. Uh, nah, ini juga kita kasih tahu ke guru-guru di sekolah. Um, terutama paut ya karena kan biasanya anak-anak uh, ini ke baru kelihatannya pas uh, ada beberapa yang baru kelihatan pas masuk sekolah gitu jadi uh, biasanya sekolah bisa bantu untuk observasi juga kemudian di yang kedua ini pendidikan tepat Jadi kalau udah diagnosanya kita udah dapat pendidikannya apa ya terapinya apa? Uh, kemudian sekolahnya di mana itu jadi pertanyaan tadi saya lihat di chat udah banyak yang nanyain soal sekolah apakah sekolah luar biasa apakah sekolah inklusi apakah sekolah alam uh, atau homeschooling atau sekolah sekarang atau nanti ya gitu pertanyaan-pertanyaan itu kan pasti keluar nah di sini kita punya tiga um, video yang tadi saya cerita terapi perilaku terapi okupasi dan terapi wicara Ini semua ketiga CD ini Sudah ada di Youtube uh, Channelnya ya Empathy, Dan bisa uh, ditonton uh, Gratis bisa Kalau mau di download juga bisa Ditonton bareng-bareng, dipelajari bareng-bareng uh, Sambil pilih-pilih Apa sih yang mau kita kerjain uh, Ada buku 200 uh, Tanya-jawab seputar autisme Ini isinya adalah Pertanyaan-pertanyaan Real dari dari uh, keluarga di seluruh Indonesia yang dat masuk ke Bugayatri Pamuji uh, kemudian uh, beliau kalau lagi ngisi seminar gitu kan tentunya nggak semua pertanyaan bisa dijawab. Nah pertanyaan-pertanyaan itu dikumpulkan menjadi satu uh, buku buku ini uh, harganya 100.000 ribu dan full akan didonasikan uh, ke Yayasan Empati. Um, kemudian dukungan yang kuat. Nah, kalau diagnosanya udah oke, okay, uh, anak udah memasuki, uh, udah ikut terapi, sudah misalnya kalau perlu diet dia ikut diet, uh, udah bisa sekolah juga. Tentu kita tetap butuh dukungan dari masyarakat. Anak-anak ini kan tentu nggak mau ya kita tinggalin di rumah aja, nggak kita bawa keluar um, karena kita malu misalnya, sementara anak-anak ini butuh untuk uh, sosialisasi juga, belajar adaptasi juga dengan lingkungan yang baru. Uh, nah, kita di Yayasan Empati ini uh, sebelum pandemi ini kita biasanya kasih pelatihan ke satpam di mall, kemudian kita bikin um, pelatihan ke front di bank ke customer service. Kita beberapa kali juga bikin pelatihan di mall, jadi di atrium Uh, pengunjung bisa bisa nonton intinya kita mau kasih tahu karena kan tak kenal maka tak sayang ya bu uh, Rusmini Bu Sawitri kalau kita nggak tahu apa sih itu autisme kita nggak tahu apa sih itu tunagrahita kita nggak tahu apa itu cerebral palsi itu tuh nular nggak sih kalau anak saya bareng sama mereka nanti terus ngikutin dong um, itu bisa sembuh nggak sih semua pertanyaan pertanyaan itu kan tentu untuk Um, masyarakat umum mereka nggak um, tahu kalau nggak tahu biasanya mikirnya jadi keliru kemudian um, jadinya ada perundungan ke anak-anak ini gitu nah ini uh, kita punya komik-komik yang um, menceritakan soal uh, anak dengan autisme gitu ini sih materi- edukasi yang kita punya dan yang kita bagian gratis waktu acara fun walk terus kalau kita bikin seminar juga gitu ini uh, warnanya di dalamnya nih komik hitam putih jadi anak-anak juga bisa uh, warnain komiknya sih hmm. tibalah -tiba lah kita di penghujung belum, acara belum belum bu. belum ini membacakan chat aja ya jadi uh, karena pertanyaan yang sudah disiapkan itu sudah habis. Jadi ini dibaca dari uh, ada Mas Rian. Coba dibaca ada Mas Rian dari pendidikan UNJ. Uh, dia uh, mahasiswa UNJ tapi dia juga autis. Dia tanya tentang obat apa ini? Abilify. Nah, I... ya, dan bagaimana pengaruhnya terhadap anak autis? Gitu. Monggo Bu dijawab. Ini. ini. Oke. Okay. Hai uh, Mas Rian, um, Mas Rian ini rajin sekali ikut event-event um, event, uh, webinarnya empati. Uh, untuk penga perlu obat-obatan atau tidak, kembali lagi uh, itu perlu pengawasan dari psikiater, psikiater ya, um, dari ke jadi dia dokter. Tapi dengan background kedokteran jiwa biasanya psikiater psikiater ini. Mm. Uh, dan yang bisa kasih obat itu bukan psikolog tapi biasanya psikiater. Uh, apakah perlu balik lagi uh, sama seperti diet uh, pertanyaan diet tadi dari Burus, Mini, perlu atau tidaknya tergantung dari kondisi masing-masing individu dan penilaian dari uh, psikiater sendiri um, tentunya dengan mempertimbangkan dosisnya uh -huh. apakah ada efeknya efek samping karena kan obat-obatan apapun pasti ada efek sampingnya uh, apalagi kalau dikonsums dikonsumsinya jangka panjang ya gitu jadi uh, itu sih beberapa hal yang harus diobservasi uh, mas sendiri kalau lagi konsumsi obat tersebut uh, apa pengaruh yang dirasakan apakah ada pengaruh negatif yang dirasa dan lain sebagainya sih jadi saya nggak bisa jawab perlu atau tidak karena semua tergantung dari kondisi masing-masing di Malang apa apa sudah ada untuk mempersiapkan ABK di dunia kerja ya. di Malang maksudnya di Malang itu apa sudah ada cabang dari empati terus tanya lagi bagaimana mempersiap apa empati itu mempersiapkan anak autis di dunia kerja kayak gitu. Oke. Okay. Uh, kalau di Malang sendiri sih kita belum ada ya perpanjangan tangan langsung disampaikan ya. uh, uh, di Kota Malang. Kalau untuk persiapan ke dunia kerja ini butuh kesinambungan usaha uh, dari Orang tuanya, dari lingkungannya, dan juga dari um, anak gitu. Jadi yang pertama nih, seberapa siap sih si anak ini? Uh, apakah sudah optimal kemandiriannya? Uh, kalau misalnya anaknya kalau menstruasi misalnya masih harus dibantu, apakah tandanya dia udah siap di dunia kerja? Repot, oh bu, kalau lagi. Kerja terus um, ke kamar mandi, ternyata harus dibantu um, atau sesimpel apakah anak ini udah bisa beresin kamarnya sendiri, uh, udah bisa bantu cuci piring, udah bisa bantu sapu ngepel, kan kemandirian um, dewasa ya. Yeah. Mm -hmm. Kemudian, uh, kemampuan komunikasinya seperti apa? Apakah sudah paham instruksi, kemudian uh, bisa komunikasi? Komunikasi ini baik nonverbal maupun verbal ya, karena walaupun mereka uh, nonverbal, mereka bisa diajarkan untuk komunikasi. Uh, nah itu tadi pertama ya uh, seberapa siap anak, kemudian seberapa siap sih orang tua untuk uh, mendampingi dan menjadi duta anak-anak uh, ini, karena uh, beberapa cerita yang saya tahu dari orang tua, uh, tentu kan anak-anak ini walaupun sudah mandiri akan butuh waktu untuk adaptasi di tempat baru, sehingga butuh pendampingan ya um, biasanya untuk kalau mereka lagi magang atau mereka lagi di dunia kerja gitu. Kita sudah beberapa kali uh, alhamdulillah lakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan untuk terima anak magang waktu itu, uh, tapi itu juga Butuh pendekatan, butuh banyak bimbingan dari sisi orang tua dan guru ke anak-anak, dan kita ya yang bantu kita. Dan sebetulnya, yayasan empati dan orang tua sih, kita berdua sama-sama gandengan untuk advokasi ke stakeholder itu tadi, Bu Salawitri, bahwa anak-anak ini, apa sih kelebihan mereka? Apa sih yang mereka bisa kerjain? yang hasilnya akan jauh lebih bagus dari anak-anak uh, yang pekerja-pekerja yang lain gitu. Jadi waktu itu kita sempat magangin anak-anak uh, dengan autisme untuk stacking barang di Lotemart. Pernah juga di um, Jafara di Lote Mart tuh kita juga pernah mereka um, bikin um, hampers kalau uh, Idul Fitri itu loh bu. Ya mereka bikin parcel sorry. Nah. Uh, kalau menurut saya beberapa cara yang bisa dicoba orang tua adalah, itu tadi lihat kemandirian anak, lihat kemampuan anak sampai mana, dan cari di sekitar, di lingkungan dekat rumah ada warung kah misalnya, atau ada tempat fotokopi misalnya itu kan bisa, sebetulnya anak bisa mulai di situ, dan itu bisa jadi batu loncatan ya, untuk mereka um, latihan gitu, tapi kita sebagai orang tua yang paling tahu anak kita yang bisa ngomong sama lingkungan tentang uh, kelebihan anak-anak ini gitu dan kita dampingi mereka uh, waktu mereka ikut si ma mencoba magang itu gitu misalnya setengah jam aja uh, seminggu sekali gitu kalau nggak dicoba kan kita juga nggak tahu Iya. gitu karena oh salah satu sekolah di Jakarta juga ada yang uh, mereka Datang ke um, kafe, di dekat sekolah itu, uh, dan mereka presentasi. Mereka cerita uh, soal anak-anak uh, di sekolah mereka gitu, sampai akhirnya mereka boleh magang, tentu dengan pendampingan gitu. Jadi, memang menurut saya, uh, kita yang jemput bola sih Bu... kalau dalam urusan pekerjaan uh, depan ini, kalau kita tunggu dari perusahaan yang siap. Uh, Sebetulnya banyak loh dari mereka yang sudah terbuka dan terketuk hatinya, tapi kadang mereka nggak tahu mereka harus cari kemana gitu. Jadi uh, pendekatannya harus dua arah, kita juga um, cari gitu. Gitu sih. Bu. Bisa mengontrol tubuhnya jika sudah berjalan. Kami jika melihat sesuatu masih kabur. Saya agak bingung nih bu sama pertanyaan ini dari. Ya, ini kita baca dari Jadi ini ada Ini anak Irian terutama Ini seorang Ini aja Dia bisa mengontrol tubuhnya Tapi kalau berjalan Tapi jika melihat sesuatu masih kabur Bu. Oh ini hmm. dari Bu Humaira ya Bagaimana hmm. caranya supaya anak Autis bisa mengontrol tubuh Kontrol, Kontrol gerak Itu biasanya uh, Di masalah motorik ya hmm. Ibu Humairah bisa kalau belum ikut terapi okupasi, sebaiknya ada terapi okupasi hmm. bisa nonton video terapi okupasi kita juga di Youtube jadi bisa ada gerakan-gerakan yang bisa dilakukan di rumah bentuknya ini kayak olahraga kayak senam, jadi bisa dibikin seru ya di rumah untuk isi waktu juga gitu supaya Um, kontrol geraknya lebih baik, kemudian motorik kasar dan motorik halusnya juga jadi lebih um, baik. Untuk melihat sesuatu yang menarik masih kabur, ini memang masalahnya berarti di uh, penerapan peraturan ya, gitu. Jadi uh, lebih dikencangkan lagi peraturannya. Kalau misalnya mau keluar, artinya, uh, jadi sebelum keluar sudah ada daftar peraturan gitu bahwa nggak boleh tiba-tiba lari, nggak boleh tiba-tiba um, narik gitu dan itu memang butuh waktu ya untuk um, diterapkan ke anak, diajarkan. Oke, berarti link YouTube-nya sudah langsung ke IG-nya Yayasan Empati ya Bu ya ini soalnya ada pertanyaan bisa minta link YouTube-nya ya di empati gitu ya Bu dari Mei yeah. Puspita tadi. Yang paling bawah. Uh, ini nama YouTube-nya. Udah kelihatan kan ya? Oke, okay, siap. Bisa di-search di situ. Ya. Oke, okay. ini sekalian ya teman-teman, jadi yang pengen tahu tentang home ketinggalan atau ada yang skip tentang informasinya, uh, ini di-stream live oleh Harian Surya. Jadi silakan cari channel YouTube Harian Surya atau Tribun Jatim uh, Uh, harian Tribun Jatim official Oke okay. lanjut uh, uh, jadi oke okay. lanjut ini uh, ya yeah. bagaimana kalau anak terlambat bicara sekarang anaknya sudah 13 tahun Oke okay. um, terlambat bicara ini berarti sampai sekarang belum um, hmm. ngomong sama sekali ya hmm. Nah Uh, yang kita bisa fokusin itu kadang kita fokusnya sama bicara tapi bicara itu juga belum tentu berkomunikasi. Jadi anak bisa a e a e a e tapi apakah a e a e, a -E, a -E itu komunikasi? Kan. Bukan. Atau dia bisa ba -ba -ba, -ba, ba 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 tapi apakah itu komunikasi? Atau misalnya ditanya namanya, nama kamu siapa? Dia jawabnya nama kamu siapa. biasanya gitu kan anak-anak Um, ada menirunya gitu uh, jadi menurut saya fokus ke uh, mengajarkan kemampuan komunikasi kemampuan komunikasi ini bisa lewat um, kartu kita punya namanya PEX um, Picture Exchange Communication um, System itu ada di video terapi bicara ada uh, kita ngajarin soal gimana sih cara caranya pakai Um, kartu itu jadi anak bisa kalau misalnya dia mau minta makan dia bisa pakai kartu untuk bilang bahwa dia bisa dia mau makan atau kalau dia misalnya ada perasaan sedih atau ada ada rasa sakit dia jadi bisa mengkomunikasikan gitu jadi um, mungkin kalau usia di, di usia 13 tahun ini uh, selain tetap distimulasi ya mungkin dari di area wicaranya di oral motornya uh, kita tetap sambil ngajarin kemampuan komunikasi lain gitu. Jadi menurut saya itu sih dicari cara komunikasi lainnya selain bicara. Cara masuk PTN psikologi untuk anak CP jalur disabilitas. disabilitas. Jadi apakah ada informasi cara masuk perguruan tinggi negeri jurusan psikologi untuk anak CP atau apapun lah melalui jalur disabilitas. Kalau untuk jurusan psikologi, saya jujur belum tahu ya. Kalau tapi setahu saya memang um, bisa sebaiknya sih kontak ke universitas yang diinginkan ya untuk tahu informasinya lebih um, lanjut. Itu jadi dicari uh, universitas-universitas mana yang punya jurusan psikologi kemudian mungkin bisa lihat di websitenya atau langsung hubungin mereka sih ya telepon ini ada lagi pertanyaan autis anaknya 7 tahun dia autis dan speech delay belum sekolah hanya terapi bicara dan SI sejak umur 3 tahun Progresnya sangat lambat, Bu. Eh, tadi sudah ya, apa masuk sekolah alam, homeschooling atau inklusi dan kemudian oh, iya. kebiasaan baik. Apa yang harus diusahakan? Yang itu yang belum. Melatih kebiasaan baik untuk anak autis, apa harus dibuatkan jadwal yang harus ditiapkan setiap hari hmm. dan berulang. Oke. Okay. Um, kalau kami ini punya program namanya um, melatih delapan kemandirian dasar menggunakan um, hmm. prinsip ABBA um, prinsip ABA, uh, ABA. Uh, dan kita gunakan teks um, juga kita pakai gambar-gambar. Uh, delapan kemandirian dasar itu adalah uh, anak bisa uh, makan sendiri, minum sendiri, mandi, buang air besar, buang air kecil, kemudian um, pakai baju dan lepas pasang sepatu. Pakai baju buka baju lepas pasang sepatu, Kak. Kalau anak udah bisa ngerjain ini semua, kita udah lebih enak kan untuk um, beraktivitas yang lain gitu untuk menyiapkan pekerjaan rumah dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin salah satu yang bisa difokuskan di rumah juga nih untuk anak dengan usia berapapun yang delapan kemarin dasarnya belum belum bisa. Uh, untuk jadwal, sebaiknya memang ada jadwal, apalagi kalau anak-anak dengan autisme ini kan biasanya suka rutinitas, ya. Tapi hmm. yang susah adalah membangun rutinitasnya itu yang mungkin belum biasa, kemudian belum lagi um, kalau anaknya marah, atau anaknya nangis, atau anaknya kelak. Kemudian, kalau di rumah sendiri kita cenderung uh, kita ikutin gitu, jadi um, saya boleh kalau mau dilakukan uh, diberlakukan jadwal uh, dan yang penting konsistensi sih itu jadi kalau um, misalnya waktunya untuk belajar tapi anak maunya nonton YouTube kalau kita kasih YouTube sekali habis itu dia mau YouTube lagi terus terusan kan karena dia nggak mau ngerjain tugas gitu jadi konsisten dengan aturannya juga perlu sih dan um, Ya, ini semua ada di video terapi perilaku sebetulnya. jadi prinsip-prinsip tersebut bisa dilihat di situ gitu. Iya. Jadi kelihatannya ini kan pertanyaannya ini ya, Bu ya. Jadi sebetulnya sudah banyak video-videonya, tapi kadang-kadang orang tua itu belum Benar. percaya, belum yakin gitu, Bu ya. Kalau enggak ditemani atau enggak apa langsung gitu atau menurut Ibu ada ada saran? Um, ba balik lagi itu tadi ya, um, saya percaya benar-benar kita ha harus dimulai dari um, orang tua sebagai hmm. itu tadi pilar utamanya karena yang paling tahu yang 24 jam tujuh hari seminggu sama anak itu kan sebetulnya um, bapak dan ibunya gitu. Jadi um, memang saya percaya, saya tahu ini juga nggak mudah untuk orang tua jadi saat ini pasti harus jadi terapis harus jadi guru ya um, karena um, pandemi ini gitu nah um, mungkin jadinya yang biasanya kita coba kenalkan adalah targetnya si bu um, Sawitri yang kita turunkan hmm. gitu supaya orang tua juga nggak stres uh, jadi selama ini kita fokus di hal-hal yang tadi lebih ke kemandirian misalnya, jadi anak, libatkan anak di kegiatan rumah tangga. Karena uh, kegiatan rumah tangga ini tuh sebetulnya latihan motorik halus, latihan motorik kasar loh. pegang um, gagang sapu, nyapu, um, ngepel itu ngelatih motorik mereka. Cuci piring melatih motorik, um, melipat baju melatih motorik. Uh, itu kan bisa dibuat sebagai kegiatan yang menyenangkan. Jadi um, kadang mungkin pola pikirnya kalau terapi kalau belajar sama anak itu harus duduk uh, hadap-hadapan, uh, anak harus dipojokin uh, supaya dia nggak bisa kemana-mana, uh, terus duduk diam selama satu jam gitu misalnya. Uh, pola pikir itu mungkin yang harus mulai digeser sedikit bahwa kesempatan belajar itu banyak banget nggak hanya dengan duduk diam ngerjain tugas di kertas um, pegang bolpen pegang pensil tapi itu tadi belajar kemandirian itu juga um, adalah proses belajar ngajarin anak masak itu juga ad adalah proses um, belajar gitu jadi itu tadi goalnya tujuan tujuannya yang mungkin digeser sedikit Uh, supaya kita nggak stres juga ya. Hmm. Okay. ini ada pertanyaan, uh, bagaimana membedakan antara autis dan ADHD Bu? Apalagi anaknya masih 4 tahun dan anaknya belum fokus, belum bisa, belum lancar bicara. Kemudian uh, apakah perlu vitamin-vitamin anak tersebut? Oke, okay. um, perbedaan utama dari autisme dan ADHD. Uh, Perlu diingat, autisme ini adalah gangguan perkembangan yang mempengaruhi kemampuan seseorang dalam um, bersosialisasi dan um, melakukan komunikasi. Kemudian, biasanya ada perilaku-perilaku kurang wajar, um, stereotipikal, yang misalnya itu tadi um, kepak-kepakan tangan kita suka lihat mereka suka gini, atau mereka suka um, goyang-goyangin tubuh uh, dan lain sebagainya. Ya, Nah, um, tapi ciri-ciri yang tadi, kuncinya ada di um, masalah sosialisasi uh, dan hmm. komunikasi. Makanya mereka biasanya itu um, kontak matanya minim sekali, kemudian um, biasanya kalau dipanggil, um, susah banget nengok. Uh, kalau lagi di sekolah ada hmm. temannya, biasanya main... Ibu e aja sendiri gitu. Kalau ADHD jadi, ini jajanya, adalah attention deficit, uh -uh, attention deficit disorder, gangguan atensi dan hiperaktivitas. Uh, jadi uh, mereka nggak ada masalah disosialisasi atau komunikasi saat mereka bisa bicara, mereka malah supel banget, senang banget main sama teman-temannya, kontak mata nggak masalah, dipanggil um, juga baik-baik aja. tapi memang anak-anak hmm. dengan autisme seringkali ada hiperaktivitasnya. Hmm. tapi anak-anak dengan ADHD belum tentu. Um, bu sorry. anak-anak uh, dengan autisme bisa aja ada ADHD-nya. tapi anak dengan ADHD bukan berarti dia autisme gitu. Hmm. jadi memang kondisinya bisa bisa barengan nih autisme dengan ADHD. Uh, tapi yang perlu diobservasi di rumah sama orang tua adalah tuh tadi kemampuan sosialisasinya ada nggak, minatnya untuk sosialisasi ada nggak? Oke, oke. Ya ini ada pertanyaan lagi. Uh, oh tadi Bu, yang vitamin apa boleh? Oh ya uh, untuk vitamin menurut saya balik lagi kebutuhan anaknya. Kalaupun misalnya mau dikasih vitamin, uh, konsultasi ke dokter tentu lebih mm -hmm. baik dan Balik lagi observasi, um, efeknya apa sih di anak, ada efek negatif nggak? Um, kita perlu ingat anak-anak ini kadang susah berkomunikasi, jadi kadang mereka nggak bisa bilang kan, kalau mereka sakit perut, kalau mereka betul lega tergatal, atau sebenarnya nggak enak badan kan, mereka nggak bisa bilang ya, padahal itu sebetulnya ada efek dari um, makanan atau vitamin yang dikonsumsi. Jadi, um, menurut saya itu tadi konsultasi dengan dokter dan kalau dikasih pun observasi betul-betul kira-kira ada efeknya atau ada hmm. apakah membawa efek positif tapi apakah ada efek negatifnya juga gitu sih ini ada pertanyaan lagi saya ganteng saja bagaimana menanamkan pendidikan agama bagi anak autis atau kalau dia muslim pendidikan akhlak terus bagaimana men mengetahui minat bakat atau mengembangkan minat bakat anak oke okay. Um, pendidikan agama ini balik lagi ke pemahaman level pemahaman anak-anak ini agama itu kan sesuatu yang abstrak ya, tidak uh, hmm. ada bentuknya. Uh, jadi menurut saya pelan-pelan memang uh, disesuaikan sama level pemahamannya. Uh, kalau memang anaknya bisa cukup. Uh, diberikan penjelasan sih menurut saya ya boleh dicoba tapi itu tadi mungkin banyak pakai alat bantu visual pakai gambar atau pakai video untuk menjelaskan sambil yang paling baik kan itu dicontohin ya uh, hmm. dengan kita memberikan contoh-contoh menurut saya itu juga jadi um, salah satu cara yang efektif untuk belajar menanamkan pendidikan akhlak dan agama oke okay. yeah. Iya Terus kalau minat bakatnya bagaimana bu? Minat bakat ya minat bakat. minat bakat pubertas sama diet nih emang pertanyaan yang kayaknya nggak 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 mungkin nggak ditanyain ya. Terus mini udah senyum senyum. <gurus> Oke okay. um, sama seperti jawaban saya tergantung dari uh, anak uh, mm -hmm. untuk minat bakat kalau nggak dicoba kita nggak tahu. Mm -hmm. Jadi um, saya Beberapa kali ditanya gitu, Mbak terima Triwata, uh, tes minat bakat buat anak-anak ini gitu. Terus, um, tapi ya, itu balik lagi jawaban saya. Mungkin untuk anak-anak bisa ngerjain uh, tes minat bakat itu, nggak apa-apa, monggo coba. Tapi kan, pemahaman anak-anak ini belum tentu bisa ya menyelesaikan tes minat bakat sampai selesai. Uh, hmm. dicobain, dicemplungin, dilihat. Uh, dan kita juga sesuaikan ekspektasi. Mm -hmm. Jadi jangan, bermimpi boleh, tapi juga mm, realistis dengan kemampuannya mereka. Sebetulnya mm. uh, eksplorasi minat mereka tuh bisa dari di tadi di dapur. Kalau anaknya resik, anaknya... Mm, bersih banget itu juga bisa kita eksplorasi jadi masa depan loh sebetulnya. Tinggal gimana um, penerimaan kita gitu. Ada anak-anak yang uh, masak kemudian bisa jadi magang di restoran misalnya, uh, jadi waiter atau bantuin masak di dapur. Kemudian beberapa anak saya tahu bisa jahit. Kemudian mereka uh, ada yang magang untuk jahit ada juga yang kerja di hotel untuk benerin baju-baju um, pegawainya uh, itu kan nggak kepikiran ya kita ada juga yang um, kemudian dari gambar dibantu sama orang tuanya seperti yang tadi Bu Sawitri lakukan uh, dibantu orang tua diolah gambarnya untuk bisa jadi uh, kreativitas tertentu gitu jadi Sebetulnya minat bakat ini, ya tadi kalau kita nggak coba itu bukan sesuatu yang akan tiba-tiba datang ke pangkuan hmm. uh, kita gitu. Butuh usaha uh, berulang kali karena minat bakat nih untuk anak-anak tipikal anak-anak normal aja kan gak gampang ya bu. Uh, untuk kita tahu bahwa oh oke okay, saya mau jadi psikolog, saya mau kerja buat yayasan um, empati itu kan saya nggak kepikiran mungkin 20 tahun yang lalu, tapi harus ada trial error, harus ada um, nggak boleh putus asa gitu, cari terus, cari terus, cari terus gitu um, Atau misalnya saya nggak akan tahu saya bisa main piano kalau saya nggak coba belajar piano kan. gitu Jadi uh, itu sih untuk minat bakat memang harus dicobain. Yeah. Masalahnya kadang-kadang kan memang lama seperti ini. Ada kita iya. Lama ini ada ibu yang bercerita 10 tahun anaknya masih belum bicara padahal sudah terapi macam-macam, sudah pakai pack semua macam-macam tapi belum ada hasilnya. Terus ada lagi Bu yang tanya, "Gimana ya caranya supaya lebih sabar dan tidak emosian?" Ya, kan karena memang butuh proses dan tidak ya nah, itu, Bu. Ya. Betul. Nah, Uh, mungkin ini saya balik ke pengalaman saya hampir tiga tahun ini bareng sama Yayasan Empati ya. Alhamdulillah saya uh, ketemu dengan orang tua hebat, dengan guru hebat, ketemu Bu Sawitri juga, hari ini kenalan sama Bu Rusmini, uh, yang semuanya punya, punya apa ya, memberi inspirasi sih bu saya jujur. Uh, beberapa beberapa ini proses tidak akan mengkhianati hasil ya. kemudian cara kita berpikir menghadapi suatu masalah itu juga saya lihat menjadi menjadi penentu dan pembeda orang tua-orang tua yang anak-anaknya kemudian sukses dengan yang di situ-situ aja gitu. Jadi gimana mereka tetap positif Uh, gimana mereka semangat terus salah satunya sebetulnya uh, bergabung dengan yayasan-yayasan uh, sih ber, be, uh, mencari komunitas uh, berjejaring ya Bu Sawitri um, kenalan dengan um, orang tua orang tua lain gitu Uh, saya sendiri aja di Instagram nih karena kita online semua ya saya jadi ngulik-ngulik nyari-nyari -ngulik, um, di Instagram ternyata di luar sana banyak loh orang tua orang tua lain yang punya anak berkebutuhan khusus juga yang um, sharing cerita mereka uh, sharing semangat mereka di Instagram uh, saya bahkan sampai kenalan ada orang tua yang di Australia ada yang di Amerika dan mereka bisa loh diajak ngobrol Cuman tinggal ketik-ketik model kuota, atau kita cari WiFi. Um, kita udah bisa ngobrol sama mereka dan cari informasi uh, lebih baik. Gitu, kadang saya tahu sih, saya nggak bisa ngebayangin betapa sulah susahnya 24 jam um, beli sabar, beli sabar di mana ya. Kalau kita bisa beli, kayaknya udah beli, udah nyetok tuh. Um, tapi memang itu tadi balik lagi semangat terus. Um, cari informasi um, sebanyak-banyaknya, kemudian dipilih-pilih juga ya Bu Sawitri ya benar ya, dipilih-pilih informasi yang masuk itu hoax atau enggak um, kita gunakan akal sehat uh, kalau misalnya itu instan, apakah mm -hmm. mungkin sesuatu tuh seinstan itu? Karena tadi balik lagi kan um, proses nggak mungkin mengkhianati hasil. Uh, cari atau mulai sendiri support group Misalnya sama ibu-ibu uh, Di tempat terapi yang sama uh, hmm. Bikin aja WhatsApp group hmm. Untuk saling uh, Nguatin Bisa juga kontak, uh, misalnya udah bikin nih Support group, terus bisa kontak ke kita Bisa kontak ke Bu Sawitri Untuk misalnya uh, Mengundang narasumber-narasumber Untuk kita bisa bikin diskusi uh, Atau kayak kuliah WhatsApp gitu-gitu kan juga Um, bisa gitu. Memang itu sih kunci-kuncinya prosesnya akan mengkhianati hasil dan gimana kita tetap um, positif gitu. Sama itu juga Bu ya agama, maksudnya dari masing-masing orang tua itu sendiri rasa bersyukur, betul rasa apa menerima apapun. ya, Iya ya, benar. Menerima um, kondisi anaknya uh, sampai mana ada di mana karena setiap anak um, berbeda tentunya gitu. Kita ya. lagi di penghujung acara, waktu sampai nangis ya. bu, ah oh, moderatornya kenapa? Halo urus mini saya udah, ini ya, hebat banget loh. Ini nih. Ya, hari ini kenapa? jadi moderator uh, terharunya kenapa? Mau terus so karena bu jujur saya sendiri setelah terjun uh, jadi kalau saya boleh cerita saya dulu uh, waktu kuliah itu paling malu presentasi paling nggak suka kalau harus ngomong di depan umum terus setelah kerja apalagi setelah pandemi mau nggak mau kan kita harus online dari situ baru belajar Ah, jadi moderator, jadi pembicara, dan saya tahu betapa susah <laughs> bikin pertanyaan, ngomong ngomong sambil ngeliat muka sendiri. Jadi nih Bu Rusmini udah sebagai orang tua, hebat banget, masih mau belajar untuk terus ngembangin diri sih. Saya salut Bu Rusmini sama Ibu. Ya, tapi BTW apa? Kok sampai nangis kenapa? <laughs> pertanyaan yang tadi lu tuh, Bu. Yang apa? Yang anak yang ini loh sudah macam-macam ya. usahanya ya. tapi kok masih belum juga uh, sama rasa merasa sama perjuangan ya. sudah panjang ya, tapi hasil seperti ini aja ya. Yeah. tibalah kita di pengujung acara Bapak Ibu sekalian kami sangat berterima kasih atas partisipasinya di acara benar ini terima kasih Bu Nadira dari empati atas ilmu dan waktunya. Silakan kontak, kontak empati, buku-buku terkait informasi autis tentang diagnosa akurat pendidikan tepat di dukungan kuat. Terima kasih kembali, Bu Rusmini, Bu Sawitri, atas waktunya. Ya. Semoga um, ada ilmu-ilmu bermanfaat, ada penambah semangat juga. kita bisa sama-sama gandengan tangan ya tentunya untuk uh, karena kan kita tentunya mau masa depan yang terbaik untuk anak-anak ini. Ya. Yeah. Atas nama Yayasan Pendidikasi ABK kami mohon maaf atas kata-kata atau kendala teknis kami yang kurang berkenan. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat bagi kita semua dan sampai ketemu lagi di webinar Akademi Ability berikutnya. Adapun jadwal webinar terkait kita adalah Selasa 16 Februari besok, jam berarti ya. Besok jam 15.30 sampai 16.30 dengan Hafiz Naja dari Lombok NTB. Tema melatih jadi Hafiz. Melatih ABK jadi Hafiz. Yes. Ye. Terus Rabu. Rabu, Rabu 17 Februari jam 16 sampai 17 dengan Bu Santin Angelina dari Women Coach Surabaya tentang orang tua sebagai pelatih Coach APK. Jumat 19 Februari jam 16 sampai 17 dengan Bulani Setiadi Cet dari Semarang tentang mengendalikan emosi APK remaja. Saya Rusmini selaku modern lator izin undur diri Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bu semua Terima kasih Musawitri nah. undangannya ya, insya Allah mudah-mudahan saya tutup ya Bu Iya Terima kasih semuanya yang udah ikut teman-teman ya, juga terima kasih ada ada beberapa yang belum bisa terbaca tapi sudah dirangkum tadi Terima kasih saya tutup ya Onggol, oh assalamualaikum. Waalaikumsalam.